pasti kita pastikan di jalan tol semua masih berjalan seperti biasanya. Kalau tadi dilihat ada pemblokiran apa jalan Pak? Enggak ada, itu hanya satu sisi aja yang digunakan Pak. Itu mereka menyampaikan aspirasi. Semua bisa berjalan, bisa kita kelola dengan baik tanpa harus menimbulkan ekses. Dengan penegakan hukum, kita persuasi, melakukan langkah-langkah kepada masyarakat itu. Ya, suruh sini, semua masih jalan, Pak. Biasa. Dan warga masyarakat sangat, sangat, apa, masih bisa kita kendalikan semua, ya. Mereka tidak anarkis. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi saja di tol ini, ya. Kalau dari pihak BPN sendiri, ada rencana diperiksa, masuk? Siapa? Dari pihak BPN. Enggak, saya nggak berbicara itu. Itu bukan kewenangan saya dari sisi Kamtibmas. Yang pasti tol semua jalan, masyarakat tidak anarkis, pengguna jalan tol masih bisa berjalan normal sebagaimana biasa. Kalau mereka berkumpul sih, mereka menyampaikan aspirasi mereka. Mereka mengakui mereka memiliki hak-hak. Ya monggo, di sidang pengadilan itu yang menentukan, bukan kewenangan saya. Ya, pasti kita persuasif dengan masyarakat, mereka masih dapat kita kendalikan, tol semua bisa masih berjalan dengan normal. Oke, itu yang pasti. Pak, bila ada kemungkinan malam nih masih dilakukan mereka melakukan blokade, aksi gitu Pak ya, sampai malam Pak? Tidak ada, kan sudah bilang. Sudah selesai. Mereka sepakat tidak ada melakukan penutupan tol. Mereka hanya menyampaikan aksi mereka bahwa mereka merasa memiliki hak mereka. Nah, tapi kan tidak semudah membeli telapak tangan gitu. Ya kan, semua proses hukum ada.